28 soalan 1. Suatu pembeli ubah rawat diskrit X bertabur binomial iaitu X, B and P. N dengan P, okay, jadi kita tahu P itu kebarangkalian yang berjaya. N bilangan sampel rawat yang dipilih dengan min 45 dan sisihan PY 3. Cari nilai N dan P. Okey, di sini untuk topik ini bentuk min. Okey, cikgu highlight dulu. Okey, min dan sisihan PY. Okey, kita kena tahu okey apakah simbol dan formula untuk min. Okey, min. Cikgu masukkan dulu min. Min sama dengan apa formula kita? Min sama dengan NP. Okey, sisihan PY. Sisihan PY saya masukkan dulu standard deviation. Bukan, saya masukkan variance dulu. Variance sama dengan NPQ. Macam tu. Jadi, sekarang cikgu masukkan dulu bentuknya. Okey, dia bagi tahu min, okey, min sum. Oh, astagfirullahalazim. Okey. Min sama dengan 45. Apakah formula min? Min adalah NP. NP sama dengan 45. Okey, biarkan dulu. Okey, lepas tu kita nak sisihan PY. Okey. Kalau kuasa 2, variance sama dengan NPQ, bererti sisihan PY adalah punca kuasa 2 NPQ. Sisihan PY dia dah bagi 3. Jadi, saya buat macam ni lah. NPQ sama dengan 3. Sama dengan cikgu terbalikkan. Lepas tu, cikgu hilangkan square root. Jadi, NPQ akan jadi 9. Macam tu. Jadi, kat sini kita ada apa nama dia ni? Kita ada satu persamaan. Kita ada persamaan kedua. Jadi kita nak buat macam mana ni? Okey, cikgu buat macam nilah. Oh, 2 dengan 1 ni kita boleh ringkaskan. Kita boleh ringkaskan, cikgu nak buat macam nilah. 2 dibahagikan dengan 1. Okey, 2 ke atas. NPQ sama dengan 9. Dibahagikan dengan NP sini 45. Macam tu. Jadi kat sini kita boleh potong tau. Okey, tengok macam ni. Cikgu highlight. Maksudnya N boleh potong dengan N, P boleh potong dengan P. Jadi tinggal Q. Q sama dengan 9/45 ni. 1/5. Yeay, berjaya mencari Q 1/5. Okey. Kita dah dapat Q sama dengan 1/5. Yeay, kita berjaya 1/5. Okey, kamu ingat tau. Okey, kamu jangan lupa, cikgu saja buat macam ni. Ingat, P tambah Q bukan ke 1. Ini asas kita. Okey, kesimpulannya, kita nak cari P. Okey, P tambah 1/5 sama dengan 1. Jadi, P sama dengan apa dia? 4/5. Okey, 4/5. So, sekarang kita nak cari N pula. Jadi bila N dari 1. NP sama dengan 45. Jadi NP cikgu 4/5. Okey, kita gantikan. Jadi 45 bahagi 4/5 kita akan dapat 56.25. Okey, disebabkan N adalah integer. Okey, jadi kita dapatlah N sama dengan 56. Okay, selesai.